Katolik ini adalah rakyat. Jadi ini tidak sedang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah. Nuli panggung duduk atuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin. Nama Ba'du. Warga Purwakarta yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan. Tepuk tangan buat semua yang ada di sini. Terima kasih. Ini suasananya antusiasme luar biasa. Insyaallah tanda-tanda kita bisa menang di Purwakarta ini. Ya. Menangnya menang dikit atau menang besar? Kurang keras. Amin ya Robbal. Saya sebut beberapa nama-nama yang hadir bersama di sini. Saya hormati para alim ulama, para kiai yang hadir, wabil khusus Ketua Poskora Bapak Haji Rustandi. Beri tepuk tangan untuk Haji Rustandi. Juga Sekjen Poskora Bapak Dr. Husin, saya hormati. Kami hadir bersama-sama dengan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Ahmad Ali. Bapak Ahmad Ali, juga jajaran DPP, juga bersama kita Kang Saan Mustafa, Ketua DPW Nasdem Jabar. Mana Kang Saan? Kang Saannya mana nih? Oh, lagi sholat, udah bener tuh lagi sholat sekarang ya. Yang saya hormati Ketua DPD PKS Ustadz Arif, Ketua DPD Nasdem Pak Lutfi Pamala. Ketua Dewan Suro DPC PKB Ki Haji Ali Izzuddin Hos. Mana Ki Ali? Mana Ki Ali? Mana Ki Ali? Oh, dalam poskor. Yang saya hormati Ketua DPC PKB Haji Sona Maulida. Siap. Oh, caleg kita, Kang Pipin. Sopian, mana Kang Pipin? Kang Pipin. Ada yang kelewat belum? Banyak. Nah, ini, namanya terlewat disebut karena tidak dalam daftar, tapi dalam catatan pahala perjuangan. Baik, sekalian teman-teman saya hormati. Saya tiba di Purwakarta ini tadi sore, dan ketika tiba menyaksikan semangat yang luar biasa. Insya Allah gelora semangat ini menular ke seluruh Jawa Barat. Baca pantun boleh ya? Baca pantun ya? Jangan cakep. Amin. Gimana? Bertemu warga Purwakarta
bertemu warga Purwakarta ternyata sopan-sopan. Selain sopan, ternyata juga cantik dan tampan. Mari kita rapatkan barisan. Karena Amin tak akan menang tanpa relawan. Lagi ya, satu lagi ya. Naik kereta ke Purwakarta. Jangan lupa main ke Taman Air Sri Baduga. Assalamualaikum relawan semua. Kita nyalakan api perubahan bersama. Di depan ini adalah sebuah posko yang amat megah. Salah satu posko termegah yang dimiliki di seluruh Indonesia. Bangunan ini tidak boleh berdiri sebagai bangunan fisik. Disebut hidup atau tidak bukan karena nyamannya AC, bukan karena indahnya fasilitas, tapi karena aktivitas yang ada di dalamnya. Karena itu saya pesan kepada semuanya, ini harus menjadi tempat bertemunya aktivis-aktivis partai dengan aktivis-aktivis relawan untuk bergerak menjangkau semua di Purwakarta. Siap dimanfaatkan? Ini sebuah fasilitas yang amat baik yang harus hidup, dan yang menghidupkan adalah para aktivis di sini. Bapak Ibu sekalian, saya berpesan kepada semua, gerakan perubahan ini bukan tentang satu orang, bukan tentang satu partai, bukan tentang satu koalisi, tapi ini tentang keluarga-keluarga yang ada di seluruh Indonesia. Hari ini kita menyaksikan betapa beratnya biaya hidup yang harus ditanggung oleh masyarakat. Beras murah atau mahal? Mahal atau mahal sekali? Mau diteruskan? Teruskan aja.